Pemirsa, seorang pria di Bandung, Jawa Barat membekap istrinya dengan spray dan lakban hingga tewas. Sang suami cemburu lantaran istrinya minta diceraikan karena ingin menikah dengan mantan kekasihnya. N alias US ditangkap polisi pada Kamis siang usai membunuh istrinya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pasalnya N yang merupakan suami keempat korban kesal dan cemburu. Korban meminta cerai karena ingin menikah dengan mantan kekasihnya. Lantas N membekap istrinya dengan spray dan lakban hingga tewas. Hasil olah TKP ada spesifik barang milik pelaku yang tertinggal di sana. Kemudian kami pendalaman malam itu juga dan akhirnya mengaku bahwa memang yang bersangkutan lah pelakunya. Tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Indrawan, iNews melaporkan.